Sebuah minibus menabrak bus pariwisata di ruas jalan Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Supir minibus diduga mengalami kelilipan mata sehingga menabrak bus pariwisata tersebut. Inilah detik-detik video amatir yang merekam terjadinya tabrakan di ruas jalan raya Banjaran Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antara mobil minibus dengan bus pariwisata. Sopir minibus mengalami kelilipan debu hingga oleng dan masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak bus pariwisata yang mengarah menuju Pangalengan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu penumpang minibus mengalami luka di bagian kepala. Penumpang bis maupun penumpang Avanza tidak ada korban. Menurut keterangan dari pengemudi Avanza, tadi dia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya karena kelilipan. Jadi matanya kelilipan, terus sehingga dia oleng ke kanan sedikit langsung menabrak. Saat ini bus pariwisata maupun minibus yang alami kecelakaan telah berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian. Namun saat proses evakuasi, arus lalu lintas di jalan tersebut sedikit mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan.